Betapa untungnya kita di Malaysia, Elon Musk bagi Tesla Model 3 versi facelift, bukannya Tesla Model 3 yang lama. Semuanya berkenaan dengan Tesla Model 3 2023. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, please tekan button subscribe sekarang. Baru je tadi, Tesla Malaysia telah meletakkan model terbaru, iaitu Tesla Model 3, yang mana kita expect mungkin akan datang kat Malaysia pada tahun hadapan. Tapi surprise, surprise, Elon Musk bawa masuk Tesla Model 3 ni dekat Malaysia tahun ni juga, hujung tahun 2023. Siapa yang order akan dapat pada penghujung tahun 2023, lebih awal berbanding dengan Tesla Model Y. Yang paling syoknya, Tesla Model 3 yang kita dapat ni adalah merupakan versi facelift, iaitu salah satu model yang berada dalam projek Highland. Dan tak semua negara yang akan dapat Tesla Model 3 versi facelift ni. Betapa untungnya kita di Malaysia, special treat untuk rakyat-rakyat dekat Malaysia ni. Even jiran kita dekat Singapura pun tak dapat Tesla Model 3 versi facelift ni buat masa ni lah. That's why specialnya Malaysia di mata Elon Musk. Tesla Model 3 yang kita dapat ni adalah merupakan versi facelift, yang mana menurut Tesla sebanyak 50% perubahan yang telah dilakukan. Antara perubahan yang ketara kita dapat lihat adalah dari segi eksterior dan juga interior. First, kita lihat pada bahagian eksterior. Untuk Tesla Model 3 facelift, bahagian hadapan totally new, menggunakan reka bentuk kerangka hadapan yang lebih moden. Kita dapat lihat pada bahagian headlight. Headlight pada Tesla Model 3 versi facelift lebih nipis, lebih selika berbanding dengan Tesla Model 3 yang sebelum ni. Saya kurang berminat sikitlah reka bentuk headlamp pada Tesla Model 3 yang sebelum ni. Desainnya tak nampak sporty sangat. Tapi untuk versi facelift, mempunyai headlamp yang totally nampak lebih sporty dan lebih modern terutamanya lah. Sekali imbas, lampu hadapannya lebih kurang macam Ferrari SF90. So bagi saya, headlamp pada Tesla Model 3 versi facelift ni memang nampak modern. Saya suka. Baru nampak lebih futuristik berbanding dengan model pre-facelift yang sebelum ni. Perubahan lain kita dapat lihat pada bahagian bumper. Bahagian bumpernya lebih nampak minimalis. Garisan badannya nampak lebih teratur lah berbanding dengan model pre-facelift. Kita lihat pada bahagian bumper mempunyai garisan yang lebih lurus, lebih tersusun dan mempunyai bahagian lower intake yang lebih kecil dan lebih nipis. Overall, pada bahagian hadapan, Tesla Model 3 facelift ni memang nampak sangat sporty, modern dan futuristik berbanding dengan pre-facelift. Tak tahulah, bagi saya untuk bahagian hadapan model pre-facelift yang sebelum ni nampak macam ala-ala rupa katak sikit lah pada bahagian hadapan. Tapi untuk versi facelift ni, baru nampak lebih sporty, lebih kemas lah, senang cerita kan. Yang paling saya suka adalah pada bahagian belakang. Lampu taillightnya memang dah menggunakan reka bentuk taillight yang baru, lebih moden juga. Mempunyai LED yang lebih prominent berbanding dengan model pre-facelift. Untuk taillight, dia dah menggunakan reka bentuk C-shape kan. Memang jauh nampak berbeza lah daripada taillight model pre-facelift yang sebelum ni. Tapi apapun, desain belakang lampu taillight pada model 3 facelift memang nampak cun habis. Rim yang didatangkan adalah berukuran 18 inci dengan desain turbine. Tapi kalau korang nak upgrade rim yang lebih fresh, korang boleh pilih 19 inci. Tapi dengan penambahan harga lebih kurang RM7,000. Bagi saya, rim standard ni pun dah cantik lah. Perubahan yang paling ketara untuk Tesla Model 3 adalah pada bahagian interior. Tesla telah mengubah 100% reka bentuk kabin pada Tesla Model 3 facelift. Rekaan kabin yang dibawa oleh Tesla pada kali ini nampaknya berjaya lah. Tak adalah nampak simple sangat seperti model sebelum ni. Reka bentuk kabinnya nampak lebih clean, mempunyai rekaan geometri kabin yang sangat menarik lah. Terutama sekali dengan penambahan ambient lighting di keseluruhan dashboard bersambung pada bahagian door panel. Bagi saya, penambahan ambient lighting pada model 3 ini memang satu penambahan yang sangat baik. Automatik dapat menaikkan lagi mood suasana pada kabin Tesla Model 3 facelift. Bahagian steering pada Tesla Model 3 facelift juga dia dah berubah. Dia punya horn shape-nya petak. Berbanding dengan Tesla Model 3 sebelum ni, dia berbentuk bulat sikit. Dan dia punya logo Tesla pada steering ni pun dah ditukarkan pada wording Tesla. Sebelum ni, kita lihat pada Tesla Model 3 pre-facelift, dia punya horn kita kena tekan button. Tapi untuk Tesla Model 3 facelift, bahagian hornnya dah ditukarkan kepada normal horn, which is bagi saya tindakan yang bijak lah. Kalau korang perasan, steering pada Model 3 facelift ni, dia tak ada bahagian
tombol signal dan juga penukaran gear lever ni dah tak ada. Untuk penukaran gear, kena tekan screen. Dan untuk bahagian signal, dah kena tekan button pada bahagian steering. Itu pun satu benda yang kita kena biasakan lah. Bercerita berkenaan dengan screen, screen yang terdapat pada model facelift mempunyai ukuran 15.4 inci, satu screen yang sangat besar. Dan menurut Tesla, screen pada model facelift ni mempunyai kecerahan sharp berbanding dengan paparan screen pada model 3 pre-facelift. Dan ciri menarik yang lain juga, pada bahagian belakang dah letakkan screen berukuran 8 inci. Yang pada screen ni bukan saja-saja diletakkan, ianya berfungsi. Screen pada bahagian belakang ni kita boleh set position aircon dan juga temperature. Pada masa yang sama juga kita boleh lihat media seperti YouTube, Netflix kan. Bagi saya, satu features yang sangat menarik diletakkan pada model 3 facelift ni. Selain itu, menurut Tesla, dia punya bahagian seat belakang ni dia dah recline sikit supaya mempunyai kedudukan tempat duduk yang lebih selesa berbanding dengan kedudukan tempat duduk pada model yang sebelum ni. Perubahan lain yang kita dapat lihat menurut Tesla, untuk model 3 facelift ni dia dah digantikan dengan setup suspension yang lebih baik. Tesla telah ubah sudut kedudukan geometri pada suspension bahagian hadapan dan body structure pada model 3 facelift juga lebih kukuh. Secara tak langsung dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keselesaan dalam ride and handling untuk model 3 facelift. Dan menurut Tesla juga, untuk model 3 ni mempunyai level noise dan juga aerodynamic yang lebih baik. Kabin pada model 3 facelift ni lebih baik, dia lebih senyap lah. Sebelum ni penggunaan acoustic glass ni digunakan pada bahagian cermin sisi saja, tapi untuk model 3 facelift, cermin pada bahagian belakang juga dah digunakan acoustic glass. So overall kita akan expect pemanduan yang lebih baik, lebih senyap untuk Tesla model 3 facelift. Dan daripada segi performance, sama, tak ada perubahan yang dilakukan. Menggunakan bateri kapasiti yang sama, tapi surprisingly mempunyai range yang lebih baik, lebih jauh berbanding dengan model 3 yang sebelum ni. Kalau kita lihat untuk standard range ni, dia boleh pergi sehingga 513 km, 0 to 100 lebih kurang 6.1 saat. Ianya menggunakan dual motor yang letakkan pada bahagian belakang, rear wheel drive. Dia agak slow sikit berbanding dengan Tesla model 3 sebelum ni, tapi bagi saya yang paling penting, dia punya range mestilah lebih baik. Itu yang kita nak. Dan untuk long range, long range boleh pergi sehingga 629 km, mempunyai performance yang lebih baik. Ianya menggunakan dual motor all wheel drive, yang mana 0 to 100 lebih kurang 4.1 saat. So kalau korang nak performance dan juga range yang lebih baik, better ambil yang long range punya. Harga mestilah lebih mahal sikit. Kalau kita lihat untuk standard range, harganya lebih kurang RM189,000, which is sebelum ni kita jangkakan mungkin paling mahal pun RM160,000 ke RM170,000. Tapi memandangkan kita dapat model 3 facelift yang baru ni, harga RM189,000 sangat-sangatlah reasonable. Tapi kalau korang ada duit lebih, nak dapatkan lebih performance dan juga jarak yang lebih baik, ambil long range berharga RM218,000. Tapi bagi saya, standard range pun dah cukup. 500 km pun dah boleh dikatakan satu jarak yang sesuai untuk kita bawa dalam bandar maupun luar bandar. Berkenaan dengan charging speed, untuk standard range ni boleh pergi sehingga 170 kW/h. Manakala untuk long range lebih baik, lebih laju lah, iaitu 250 kW/h. So itu adalah berkenaan dengan Tesla Model 3. Kalau korang berminat untuk cuba-cubalah kereta EV ni, untuk Tesla Model 3 facelift memang senang-senang saya recommend. So korang macam mana pula, on ke tak on Tesla Model 3 ni? Boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ni. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.